Naon Pak Kalito teh? Campo di kali di betot. Geus anyar deui dulur. Kalitot di bapana. Di tampi ibu. Aduh. Tiis bedadak. Yos. Ngeri sahabat tuh, tinggi banget. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, coblong mah. Coblong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Kita lanjut perjalanan kita ya. Di vlog kali ini kita kembali ngaprak berkelana jelajah pedesaan di Jawa Barat, sahabat. Saya sedang berada di Kecamatan Lumbung, tepatnya di Dusun Cikupa ya. Dan untuk perkampungannya di atas. Tapi ini katanya untuk daerah sini masuk Sukalaharja, tapi pas sungai itu Cikupa ya, kita menuju perkampungan Cikupa. Seperti ini suasananya, sahabat ya. Ini kemana ya ada jalannya? Suka penasaran sahabat, tapi kita ke arah sini dulu. Seperti ini suasananya, aduh Masya Allah. Abong kena di perbatasan ya. Di gunung memang seperti ini, batu gulitak. Mudah-mudahan kita menemukan orang di sebelah atas. Jadi di sini mah walaupun musim kemarau sahabat saya teduh gelenggeng badak. Ini mungkin di atas susunan batu ini adalah kolam mungkin di atas ya. Sahabat belum sempat lihat ya. Bentar nanti kita ke arah atas. Ya, batu sahabat tuh untuk pijakannya. Jadi Masya Allah. Ya saung sahabat nanti kita kunjung ke sana sebelum ke perkampungannya. Bekas kolam sahabat ya. Indah banget sahabat ya. Bener sahabat, ini pondok di sawah ya, tempat petani beristirahat sahabat ya. Dan arah perjalanan kita ke arah atas dulu sahabat ya. Tapi penasaran terdengar suara gemuruh sungai di sebelah sini sahabat. Bentar. Sungai kayaknya. Dan di seberangnya padinya belum dipanen. Oh iya sungai sahabat ya. Masya Allah. Tuh. Jernih sekali ya. Kita coba lihat ke arah sini. Enak sekali ya. Nanti kita ke seberang ya setelah dari sebelah sini. Enak kan, Masya Allah alami ini sahabat tuh, coba lihat. Terhalang ini sahabat kita. Gimana naiknya ini sahabat, kita coba ya. Nggak bisa kayaknya nyari jalan ini aja alternatif ke sini sahabat nih. Nggak ada jalan alternatif. Insya Allah. Nah ke sini sahabat, tadi mah terlalu tinggi. Nah
jadi terlalu tinggi. Sungainya sahabat. Enak pisan, alami jernih sungai pegunungan. Masya Allah, jadi tuh sahabat, jadi susunan batunya seperti batu apa, emang batu alam sahabat tuh. Susunan batunya mungkin batuan purbakala kayak gini. Kita coba telusuri ke arah sini sahabat ya, ini kemana sampainya. Enakan pisan ini, masya Allah. Jadi di pinggirnya itu sungai jernih mengalir, air jernih. Sayangnya belum ketemu penduduk ini. Enakin sahabat asli. Masya Allah, dia tuh. Wah, ada rumah di atas sahabat ya. Ini kalau pagi-pagi enak sekali sahabat ya, keras ke bermain ke sini. Jadi jalannya sengaja dibentuk dari batuan-batuan alam sahabat ya. Mantap sekali sahabat ya. Tuh sebelah sana ada Tajug. Kita nggak mungkin lewat sini sahabat ya, harus lewat depan. Tuh ada bangunan tempat tidur kayaknya. Jadi terpaksa kita cari jalan lain sahabat ya, ke arah sini mungkin ya. Nih, ke arah belakang. Aduh. Masya Allah, Rubio, ke arah sini. Betul. Oh iya, ke sini sahabat ya. Enakeun pisan. Oh. Masya Allah, Robi. Tuh, ada petani juga sahabat yang lagi ini ya. Lagi mencanggul. Kita lanjut perjalanan sahabat ya ke arah sini. Masya Allah, ternyata banyak rumah tinggal ya di sini. Seperti ini satu ya. Oh, dan ini musolanya sahabat, coba lihat. Masya Allah, musola ya jam 3 tuh. Dan ini airnya jernih sekali sahabat tuh. Untuk musola dalamnya seperti ini sahabat tuh. Kita lanjut ke arah sini sahabat, Pucuk Ibun Samis. Masya Allah, enakan ya. Nah, ke pelataran agak luas. Kita coba ngambil view dari sebelah sini. Sambil ini sahabat ya, rada ngiuhan. Jadi memang berada di kaki Gunung Sawal sahabat. Bukan di Gunung Sawal, di Gunung Sawalnya ya. Tuh coba ke atas, sudah gunung. Dan ininya ada rumah singgah. Dan ada ini apa? Musola. Sayangnya nggak ada orang. Mungkin si bapak tadi yang lagi nyangkut. Mana jalan eh? Ke sini. Oh, masya Allah, Robi. Enakan. Jadi memang sawah pegunungan mah seperti ini dulur, gulitak batu ya. Semakin atas, tahu ini tak? Apakah kita ke atas, sahabat ya? Masya Allah, Robi. Jadi sayangnya ke sini teh habis di ini, sahabat ya. Pak, punten. Ngiring ameng. Aduh, Bapak didamel. Pak, damel. Aduh.
Aduh, coblong mah. Coblong. Iya. Coblong. Tuasnya banyak. Tuasnya. Mohon, mohon. Jadi semangat kerjanya sahabat ya. Oh benar-benar pekerja keras si bapak ini. Tuh sahabat. Jadi airnya, masya Allah, Rabbiah. Wih, yuk. Coba berjalan sahabat ya, mencari jalan pintas, mudah-mudahan ada jalan pintas menuju seberang sana. Dan nanti kalau durasi kelamaan kita sambung vlog kedua. Tidak mau bapak, punten. Waduh, oh ada. Tapi itu ada cukang berani enggak mang? Tuh, kayaknya sudah bobo cukangnya. Aduh. Dede lagi pada ini ya, tuh. Ada buat menyeberang dulur, tapi kayaknya sudah lapuk. Kita coba ya, putar-putar ini cari. Aduh, berada ya, sini. Oh, jadi sungainya dari sini sahabat ya. Kita coba lihat. Tuh. Tuh. Oh, dari sini mah landai sahabat sungainya tuh. Landai sahabat. Kita teh nyari buat nyebrang dulur. Ke arah sini ya. Aduh, mudah-mudahan jalannya bisa. Kalau nggak bisa ya balik lagi ke jalan awal. Hasilnya. Tuh. Oh, si bapak ya, menuju naon? Menuju. Lah, menuju ngarit, bapak. Oh, iya menuju di gombrang-gombrang. Oh, di pelakanan, pak. Oh, mohon-mohon. Oh, iya teh. Oh, banjir tadi itu, Pak. Banjir, yo, cah. Oh, binungnya banyak. Oh, kapungkurnya bisa di abige. Memang parinuh malungan, tah. Oh, wasnya gududal nanti tongnya banyak. Tapi, ayo balai mah tekengin kan, tah. Atau napi anyar. Oh, berarti cahina tihandapnya banyak. Oh, mentok kadinya-nya. Ima kangkung bapak dicacarnya. Kayak rompok di mana pak? Di Cikupa atau di itu? Oh, iya orang Cikupa. Tadi masuk kalah harganya banyak. Tapi kan tepang di handap nuju ngebarangun.
Mohon, mohon. Mohon. Dan ternyata sahabat di sini teh pernah banjir bandang, kata si bapaknya. Di sini teh ada sawung sama balongnya banyak. Seep habis, berarti saya teh mentok di situ kali sadaya, Pak. Tuh. Kebayangnya sahabat ya, berarti memang lumpur meureun sagala kai ka dari yeuh wala. Oh, itu pentokan lagi itu banyak. Itu batu itu. Uluh, sia. Hampir eta we pas tek dauan lah kadieu saya teh. Uluh, ditinggal gitu ku bapak ngahaja. Ulah amunan ngadeg-deg. Aduh, ayeuna bade dieukeun deui nya. Sugana tuh pala. Dikeureuh yeuh nya banyak. Mohon. Mangga Pak, nuhun nya, izin upload di YouTube abi. Ternyata jernih sekali sahabat ya. Dan kita coba tuh, ada penyeberangan di atas. Kita coba nyeberang, katanya kuat. Masya Allah Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri sahabat tuh, tinggi banget. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu teman saya lihat. Aduh, ibu nuju naon? Aduh, iya kemana telebet abi? Punten ya punya. Aduh, ya ibu rajin pisan kurat goreng di kebunnya. Aduh, sok mangga di lajang mohon. Aduh, ih. Ternyata banjir bandang itu berimbas ke sebelah sini dulur tuh. Jadi ini sebenarnya tembokan tinggi tapi katanya ke bawah hanyut. Ke bawah palitnya punya. Aduh, Masya Allah. Oloh, kurhehe jauh namurnya. Mohon, rada anyarkin atuh jebu. Mangga bu. Tuh di sini mas sahabat. Selain yang sejuk, di airnya curcor, namanya juga di pegunungan, sahabat. Masya Allah, Rabbiah. Tuh. Oh, berarti si bapak yang ngatur tuh. Oh. Kita lanjut perjalanan sahabat ya. Oh, di sini mah belum dipanen, nggak kayak yang tadi sahabat, masih menguning padinya. Masya Allah, lebih enak kan pisan ya. Tuh air sungainya, Masya Allah Robi. Jadi yang kayak bendera itu bukan tiada fungsinya ini sahabat. Ini adalah singsiun manuk atau alat mengusir burung pipit sahabat. Enak kan, Masya Allah Robi. Kita coba ke arah sini sahabat ya. Masya Allah, padinya sebentar lagi mateng ya. Di bawah ada rumah singgah atau pondok sahabat ya. Tuh, air curcor seperti ini pedesaan sahabat. Masya Allah padi. Tuh, enak dan pisan dulu. Aduh, ini mah enak sekali buat ngaliwat. Nyantai tuh. Ada cocodok, cai curcor, sahabat. Kita coba ke arah belakang. Tidak gor urang euy. Oh, berarti ke sungai ini mah ya. Tuh. Tuh, air yang jernih tadi terlihat. Ada yang unik sahabat nih. Jamban tradisionalnya dari samping. Tuh. Insya Allah Robi ya. Telat ya panginten kawit nanya. Tuh dulur di suguhan cai keur haus. Aduh.
sampu. Yos, Bu. Iya, sok ngaliwat teu abdi. Ukeun bulah sapasi culam itu abdi. Sampu. Kita minta kulub sampu dulur. Ya, damun pas asak bulana mah nya sareng. Yos, bulah ya. Duh, alhamdulillah. Bula oke mah di dieu. Bulana di pasir. Di lembur. Di ditu tuh cingacung. Oh, manawi teh dicandak ka bentuk. Sok sampu geura keung tadi. Aduh. Ini makanan khas yang aduh nuhun pisan ibu cai nang si bapana itu nuju ian batu betah ibu di dieu mah miara hayamnya tuh lauk seueur ibu mah ayo ngaliwat kantun ngalalauk muncit hayam ke ayo di dieu di tampi ibu aduh duh 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 yos yos aduh tuh dulur sampo ieu mah sangat bergizi produk asli dalam negeri sahabat tuh beki sampo alhamdulillah babagongan tapi ini memang sebenarnya makanan khas dan dulu waktu zaman penjajahan Romusa ya zaman penjajahan. Masyarakat kita itu makanannya seperti ini. Dioyekin enggak? Dioyek, ada yang dioyek, terus dibikin golobot dulu mah. Golobot tahu cemang yang namanya goyobot. Golobot. Golobot ya. Sampai yang dijemur, disisik, kemudian dijemur, dikulub lagi. Oyek. Ya, oyek itu. Kalau Gatot gimana Gatot? Gatot mah bahan untuk membuat oyek yang dikeringkan kalau dimakan ngenyot. Bener ngenyot. Ngenyot Tamang Dani. Kita lihat isinya. Oh, ternyata dapur sahabat tuh. Isinya teh dapur ada hawu. Dan itu mungkin bisa tidur juga di sini. Sampeuna enak Asli rawuhun. Tinggal gamal di balong di lentaannya pengkernanya balong gamal di balong ini seur atasnya kepalang bagi di gamal balong kok sebarahan ini ha amang we pak ima kanggo pemandangan sugan we aya nu ningali atau ti palihan luhur tapi bisa abi tisa dewata pak tapi dewata mohon naon pak kali toteh sampai di kali di betot. Geus anyar deui dulur. Kali tot sih bapa di kali di betot. Mun dieu nya bodin ye. Bodin. Oh, ngan ye konten di bagelan ku abi, hampir nuhun tuang nana sampai nasi kagan kosan mulang. Hoyong kene bapa kali totna. Anu alit we patah. Hatur nuhun. Tor, Pak. Mangga we, Pak. Ieu nuhun, Pak. Aduh nyaeun. Ba Bu nuhun Bu. Kali tot. Inilah kali tot di kali di betot. Balungan dulu raha. Terima kasih sekali ya sahabat Pucuk Ibun Ciamis telah mengikuti vlog Abah. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Mudah-mudahan sehat selalu. Masih kabita sama airnya itu. Aduh, nggak geleng-geleng kieu. Jadi enak kan? Potok di sawah. Itunya. Pinggirnya. Sungai jernih. Oke, kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.